Hai, balik lagi di channel Rahmawati Rire, dan kali ini kita ada di segmen Kuartum, di mana kita akan membahas tentang seni rupa, fenomena apa yang terjadi di sekitaran kita, dan saya akan menguliknya dari kacamata seni rupaan. So, here we go. Topik kita yang pertama, dan yang agak berat, kita akan membahas tentang seni dan politik. Let's check it out. Okay, di segmen ini aku akan membahas tentang seni dan politik. Tapi sebelum kita membahas tentang seni dan politik, kita harus membedah menjadi dua. Apa itu seni, dan apa itu politik? Nah, seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Pertama, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan dan keindahan. Kedua, seni merupakan karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa, seperti tarian, lukisan, musik, terus ukiran, dan masih banyak lainnya, teatrikal juga termasuk. Tapi kita nggak akan membahas seni yang lain ya, kita akan berfokus ke seni rupa. Pengertian seni itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jadi seni menurut perkembangan zamannya itu bisa mengalami perubahan yang ada di sekitar kita. Nilai karya seni itu juga kita harus lihat seni rupa menjadi dua hal yang berbeda, yakni seni rupa murni dan seni rupa terapan. Karena seni rupa murni dan seni rupa terapan itu memiliki dua arti yang berbeda dan dua fungsi yang berbeda juga. Di mana seni rupa murni itu memiliki arti seperti lukisan, lalu patung, dan karya-karya seni yang memiliki, yang bisa dilihat, bisa diraba, namun fungsinya itu hanya untuk hiasan dan tidak lebih dari pajangan, tidak lebih hanya kita bisa nikmatin dengan estetikanya aja, tanpa ada fungsi di dalamnya, fungsi yang lebih lain daripada pajangan saja. Gitu. Nah, terus untuk yang satu lagi, fungsi seni rupa terapan, itu selain ada unsur yang bisa dilihat, ada yang ada estetikanya, ada medium seninya di situ, yakni garis, bentuk, dan segala macam, itu juga ada fungsinya. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu bisa untuk, misalnya kalau kriya, bisa menjadi furniture, bisa menjadi kriya yang seperti keris, rumah adat, dan segala macam itu. Itu fungsi seni rupa terapan. Ada juga yang fungsi seni rupa yang memang seiring perkembangannya zaman, itu berubah menjadi desain. Seperti desain interior, eksterior, desain arsitektur. Arsitektur juga salah satu cabang seni rupa. Nah, kalau kita melihat seni itu sebagai dua tadi, seni rupa murni dan seni rupa terapan, maka kita bisa melihat bahwa seni rupa itu apa yang bisa ditangkap oleh indera penglihatan khususnya itu bisa dikategorikan sebagai seni rupa. Dan begitulah tentang pengertian tentang seni, apalagi seni rupa. Nah, lalu masuk ke definisi apa itu politik gitu. Nah, politik dari serapan bahasa Belanda adalah politik, merupakan proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Bagi Socrates, pengertian politik adalah usaha yang warga negara tempuh untuk mewujudkan kebaikan bersama. Joyce Mitchell mendefinisikan politik sebagai pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum bagi segenap masyarakat. Dan menurut pemikiran hukum tata negara Hans Kelsen, politik adalah etik dan teknik. Etik berkenaan dengan tujuan manusia agar tetap hidup secara sempurna, sedangkan teknik yang berkenaan dengan cara manusia untuk mencapai sebuah tujuan. Singkatnya nih, hematnya, karya seni adalah sikap politik seniman. Politik adalah seni untuk mencipta keseimbangan tatanan. Nah, terus, apa hubungannya seni dan politik? Kita bisa lihat di sekitaran kita, kamu bisa lihat di sekitaran jalan, ada banner, ada baliho, ada billboard, lalu ada videotron, itu merupakan bentuk-bentuk seni, di mana wujud dari gagasan, pesan yang ingin disampaikan oleh politisi-politisi tersebut, melalui partai dan segala macam, itu diciptakan sebuah perantara, yaitu medium, butuh medium untuk menyampaikan aspirasi dan wujud gagasan dari para politisi tersebut. Nah, akhirnya muncullah
bentuk-bentuk seni rupa yang bisa dikategorikan melalui saat yang kalian lihat di jalan itu melalui bentuk-bentuk seni desain, desain grafis gitu. Karena desain grafis merupakan cabang dari seni rupa itu sendiri. Terus kita bisa lihat lagi yang lebih mendalam lagi, kayak misalnya di salah satu paslon dan segala macam, itu ada konser atau parade. Kamu bisa melihat di situ banyak banget istilahnya betul-betul seni. Ada seni musik, ada seni teatrikal, lalu juga ada seni-seni yang parade, kostum, kayak gitu. Di situ adalah wujud seni hadir dalam kontestasi politik yang ada di gak cuma negara Indonesia, tapi di seluruh negara. Jadi mediumnya itu tetap butuh seni, guys. Tetap butuh seni untuk mengekspresikan atau menjadi jembatan atau menjadi medium untuk gagasan-gagasan yang abstraksi itu bisa keluar dengan nyampai pesannya ke masyarakat. Jadi ketika kamu ngomongin tentang seni nggak ada hubungannya dengan politik. Aku sebagai seniman nggak mau berkecimpung di dunia politik karena aku seniman dan segala macam. Well, all I can say, jangan memunafikan bahwa bentuk-bentuk seni itu ada di sekitaran kita, dan disitulah hadirnya seni menjadi jembatan untuk politik dan masyarakat itu sendiri sebagai tujuan atau target dari politik maupun sasaran pesan yang ingin disampaikan melalui medium politik. Dan ada beberapa seniman juga, salah satunya itu Popo, Raden Saleh, lalu ada karikatur juga, ada karikatur yang paling sering dilakukan untuk menjadi medium menyuarakan tentang politik di masa kini. Jadi tergantung persepsi mana yang kamu gunakan. Apakah kamu mengkategorikan seni itu sebagai seni sendiri tanpa ada embel-embel politik, ya itu sah-sah aja. Atau kamu bisa menerima dengan lapang dada bahwa bentuk seni, seni apapun itu, merupakan medium sekali lagi untuk menyuarakan apa yang ingin paslon atau apa yang ingin politisi itu lakukan, apa yang ingin politisi itu sampaikan, dan itu butuh medium seni. Nah, tinggal kita melihat saja dari pasangan-pasangan itu yang mana yang paling mendukung gagasan lo semuanya, yang mendukung kesenian atau kebudayaan. Kesenian itu ada cakupan kecilnya, dan kebudayaan cakupan besarnya, karena di situ ada nilai-nilai lain selain kesenian sebagai instrumen salah satunya. Itu tergantung kamu, yang mana yang kamu pilih, yang sangat mewakili untuk menjunjung dan mendukung langsung perkembangan seni dan kemajuan seni itu sendiri, khususnya seni rupa. Jadi, bijak-bijaklah, saling cari informasi, saling gali-gali informasi, yang mana orang-orangnya, yang mana yang mau membuat kesenian itu semakin berkembang, semakin maju, semakin independen, dan semakin makmur. Itu semua tergantung kamu, dan inilah Quartum episode pertama, Seni dan Politik.